Hai kawan-kawan, selamat datang ke channel Pika. Okey, hari ni Pika nak tunjuk cara nak buat ni crispy chicken in pandan leaf. Oh, sedap kan? Okey, kita tengok bahan-bahan dia dulu eh. Okey, sini Pika ambil daun pandan, ambil beberapa banyak yang diorang nak lah. Okey, ikut pada ayam diorang. And then ada chili garlic paste dalam 1 tablespoon. And then ayam Pika ambil yang fillet eh, fillet. Okey, ayam ni actually Pika sudah rendam dia dengan turmeric and garam. Lepas tu dah cuci dah. Okey. And then ini kita punya oyster sauce. Kita nak guna soya pekat, kicap eh, kicap soya pekat dengan lada putih. Okey, ini sahaja untuk buat resepi ni. Sangat simple and sangat sikit saja bahan kan. Okey, kita tengok cara buat pula. Very very easy to do guys. Okey. Before that, ayam tu kan tadi Pika kata Pika sudah perap dia dengan kunyit, dengan serbuk kunyit dengan garam kan. Okey, Pika perap dia dekat 10 minit lah. Okey, and then lepas perap, lepas 10 minit tu pastikan diorang sudah cuci balik lah guna air putih. Cuci, lepas tu kita nak guna ayam sahaja sebab kita takkan bubuh garam eh dalam apa resepi ini, sebab ini adalah resepi daripada Thailand. Okey. Dekat sini Pika sudah masukkan chili garlic paste and then satu sudu besar oyster sauce dengan kicap pekat kita dalam satu tak perlulah satu sudu, ambil dalam 1 teaspoon sudah cukup ya untuk yang kicap pekat tu, tapi oyster sauce tu pastikan 1 sudu besar. And then kita perap dia lagi, perap dia dalam 10 minit. Okey. Okey, style punya chicken ni, ayam ni banyak famous dekat, kalau orang tengok dekat restoran-restoran Thailand kan ada jual kan. So biasa kita curious macam mana dia orang buat sedap macam ni. Actually dia sangat simple untuk buat. Buat dengan barang yang ada dekat rumah sahaja. Okey. Lepas dah perap tu kita akan lipat dia dengan kita punya daun pandan tu. Okey, cara lipat tu tengok betul-betul lah, ikut Pika. Okey, orang kena buat simple macam ni. Lepas tu yang atas punya daun kena masuk dalam ikut belakang dia lah. Kalau orang let's say susah sangat nak ikut untuk buat lipatan ayam tu, tak apa, guna saja lidi ataupun tupik. Belilah tupik banyak-banyak, simpan dekat rumah. Guna tupik tu, kita nanti nak cucuk. Okey, orang just gulung dia dengan ayam tu, ayam dengan daun pandan tu. Lepas tu ambil lidi tu, just cucuk dia saja. So dia akan stick dengan kita punya ayam tu, daun pandan tu, dia takkan tanggal eh. So kejap lagi Pika akan tunjuk lah cara nak buat tu. Okey, ni satu cara. Lagi satu cara adalah dengan apa, cucuk dengan lidi. Okey, dia actually senang saja, nampak saja susah. Kalau you orang rasa ada kreatif sangat nak buat lain cara pun boleh, asalkan daun pandan tu tak tanggal daripada ayam tu lah, itu sahaja. Okey, so ini second cara lah Pika tunjuk ni. Okey, tengok betul-betul lah eh. Okey, just lipat dia macam ni. Actually Pika lipat ni ikut macam, pernah tak masa kecil-kecil kita buat itu bintang kan? Lipat tu. Actually Pika guna cara tu je. Lipat ni. Senang saja. Okay, just masuk and then kita guna lidi. Kita cucuk dia. Senang je. Kan dekat rumah biasa kita apa, kita makan ayam goreng apa, salut dengan tepung lah, itulah ni lah. Ni ini daripada Thailand punya lah. Memang sedap resepi ni. Cuba buat dekat rumah. And then jangan lupa komen saya. Okay. Yang siapa-siapa belum subscribe saya punya channel, tolong subscribe. And then jangan lupa komen saya. Kalau korang nak full ingredient apa yang Pika guna untuk resepi ni kan, Pika ada tulis dalam kita punya, Pika punya
description box. Okay, just tekan description box dekat bawah tu. So, dia akan keluar semua resepi, apa bahan-bahan yang Pika guna untuk buat resepi ni. Okay. Okay, sekarang Pika dalam kuali sudah masukkan minyak dah. Okay, sekarang kita nak goreng dia lah. Goreng dia sampai garing. Memang minyak akan terpercik, tapi jangan takut sebabkan daun tu dia akan jadi rangup jugalah. Kenapa daun pandan? Sebab ayam kita dia akan meresap masuk dengan apa, bau dengan dia punya apa, dia punya aroma daun pandan tu, and then ayam tu akan jadi lagi sedap. Kalau you orang tak buat, memang you orang takkan tahulah macam mana rasa dia kan. Okay, just goreng dia sampai dia betul-betul garing. Api tu jangan high sangat, letak dalam medium flame sudah cukup. Ni dia kita punya ayam ni, dah separuh goreng dah. Memang cantik kan color dia. Okay, memang cantik and memang sedap. Okay guys, resepi untuk hari ni memang ini sahaja, simple as that. Ayam ni sedap dimakan dengan nasi putih ataupun you orang cecah dengan chili sauce ataupun dengan Thai sauce kan, sedap jugalah. Okay, ikut pada you orang punya selera lah. Let's say kalau you orang nak pedas ayam ni, just masukkan dry chili powder sikit, lagi sedap. Tapi ini Pika buat betul-betul ikut macam Thailand punya style lah, so tak masukkan dry chili powder apa semua. Okay, sekarang Pika tunjuk ayam tu macam mana rupa dia, rupa paras tu. Okay, just buka, tengok tu. Kita punya ayam tu dah masak dah. Okay, sedap dimakan. Okay, thank you guys. Thank you for watching. Bye.